Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Malam ini sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita dengar firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa untuk kasih setiamu dan kebaikanmu bagi kami di sepanjang satu hari ini. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Berkati Tuhan, berikan kami sukacita sehingga pekerjaan kami itu berbuahkan sukacita bagi kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, berikan Roh Kudus yang dari sorga agar kami boleh mengerti akan kebenaran dan kehendak firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 12 sampai ayat 16 dan yang menjadi ayat pembimbing renungan ayat 12. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Yang menjadi topik renungan ini adalah, apakah upah perbuatanmu? Sahabat renungan malam Shalom, secara umum, upah dapat dimaknai sebagai suatu imbalan yang layak diterima, yang adil atas suatu pekerjaan atau jasa yang sifatnya setara antara hak dengan kewajiban. Sama seperti orang yang bekerja tentu akan mendapat upah. Orang menabur pasti juga akan menuai. Dan apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensi yang harus kita terima. Dengan demikian, kita berbuat baik, kita pasti akan menerima yang baik. Sebaliknya, jika kita melakukan yang jahat, maka yang jahat juga akan kita terima. Namun di dalam dunia ini terkadang apa yang baik yang kita lakukan belum tentu menerima yang baik. Apa yang baik yang kita lakukan mungkin menerima imbalan yang tidak layak. Kadang menjadi orang yang dicemooh, dihina, disakiti, dijahati, dan lain sebagainya. Maksudnya, kebaikan yang kita lakukan belum tentu menerima kebaikan juga kepada diri kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, kita tidak perlu kecewa, bersedih hati, sekalipun kita belum menerima upah kita saat ini, atau sampai mati kita tidak menerima upah di dunia ini atas perbuatan kita. Kita tidak akan kehilangan upah yang sesungguhnya, dan itulah yang ditentukan Tuhan bagi kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak dapat dipermainkan. Setiap orang akan menerima upahnya menurut perbuatannya. Jika saat ini kita tidak menerima upah dari perbuatan baik kita, mungkin kita akan menerimanya di hari yang akan datang. Firman ini berkata, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya, ada suatu hari yang pasti terjadi, yaitu hari kedatangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi dan bagaimana itu terjadi. Akan tetapi, kita harus siap pada waktu kedatangannya. Kedatangan Tuhan sebagai penggenapan akan karya keselamatan bagi orang yang telah ditebus selama hidup di dunia ini, walaupun menghadapi banyak
ujian iman. Pada hari itu, Tuhan menjadi hakim bagi semua orang. Tuhan akan menilai mutu kehidupan, kualitas kehidupan, pengaruh dan pekerjaan dari setiap orang, termasuk tingkat dan kualitas kesetiaan dan iman setiap orang. Jikalau perbuatan atau pekerjaannya dinilai tidak layak, ia akan kehilangan upahnya, ia akan ditolak. Dan jikalau perbuatan dan pekerjaannya dinilai layak, maka dia akan mendapat upahnya. Setiap orang, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Sahabat Renungan Malam Shalom, apakah upah kita? Upah kita adalah masuk dalam kehidupan kekal dan memperoleh keselamatan. Sekalipun keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha atau perbuatan baik kita, namun Tuhan tetap memperhitungkan perbuatan-perbuatan kita, Tuhan memperhitungkan pekerjaan-pekerjaan kita. Dan tentunya perbuatan dan pekerjaan yang baik menurut Tuhan tidak akan sia-sia. Karena setiap orang harus memberikan pertanggungjawaban di hadapan tahta pengadilan Tuhan, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, apakah itu baik ataupun jahat. Memang Tuhan Yesus sudah menjanjikan upah yang indah dan yang baik kepada orang yang setia, kepada barang siapa yang menuruti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Dalam bagian ini dibuktikan bahwa janji-janji Tuhan itu bukan omong kosong, tetapi Tuhan mampu menggenapi janjinya. Sahabat Renungan Malam Shalom, kita mau menerima upah yang baik dari Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita menerima upah yang baik itu? Jangan tunggu hari yang tepat untuk berbuat baik. Jangan tunggu sukses dulu, berhasil dulu, menikah dulu. Jangan tunggu usaha kita lancar dulu, atau kaya dulu, atau sebagainya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan, karena waktu dan kesempatan pasti akan berlalu dan berakhir, dan semuanya menjadi terlambat dan tidak dapat lagi melakukan perbuatan atau pekerjaan yang baik. Selagi kita hidup, mari kita melakukan yang baik, mengerjakan yang baik bagi semua orang, dan berlaku setia kepada Tuhan, sehingga jika Tuhan datang, kita mendapat upah yang dijanjikannya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Ajarlah kami Tuhan untuk merenungkan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Terkhusus Tuhan supaya di dalam kehidupan kami tetap melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan perbuatan dan pekerjaan yang baik. Karena apabila Engkau datang pada masa penghakiman kelak, kami boleh mendapat upah yang Engkau janjikan kepada kami, yaitu hidup kekal dan keselamatan yang dari Tuhan. Pada malam ini Tuhan, kami mau beristirahat. Berkati kami sepanjang malam ini, melalui kuasa dan penyertaan Tuhan, kami boleh menikmati penyertaan Tuhan sepanjang malam hingga esok pagi. Engkau bangunkan kami kembali dari tempat tidur kami, agar kami boleh melanjutkan segala pekerjaan dan tugas-tugas kami yang berkenan bagi Tuhan. Di dalam namamu yang kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita
malam ini sampai selama-lamanya. Amin.